Hai guys, kembali lagi di saluran YouTube Sport Discussion. Kali ini kita akan masuk sedikit soal kabar naturalisasi dari salah satu pemain keturunan timnas Indonesia. Ya, baru-baru ini disebutkan akan ada satu lagi tambahan pemain naturalisasi yang akan bergabung dengan skuad timnas Indonesia di bulan ini, walaupun tidak bisa bermain di bulan Oktober kali ini. Pemain yang kami maksud yang akan segera bergabung dengan skuad timnas Indonesia bukan lain, ialah nama yang sangat familiar di telinga penggemar timnas Indonesia saat ini yang sudah lama mendengar nama tersebut. Bahkan nama ini sudah dikaitkan dengan timnas Indonesia sejak 2021 saat proses naturalisasi pertama kali dimulai, dari nama Sandy Walsh hingga Jordi Amat dan Shane Patinama. Ya benar, nama pemain yang kami maksud ialah Kevin Dick yang saat ini bermain di kelas tertinggi Liga Denmark bersama FC Copenhagen. FC Florentina ini dikabarkan akan menjadi bidikan PSSI seninya di bulan Oktober kali ini dan akan segera mendarat di Indonesia dalam waktu dekat, walaupun kabar ini belum bisa dipastikan 100% benar. Namun beberapa dari media sepak bola atau berita fanbase dari timnas Indonesia sudah menyebutkan kalau Kevin Dick akan segera diproses naturalisasinya oleh PSSI untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kalau memang benar, maka Kevin Dick ini akan kembali mengisi sepakannya lini belakang timnas Indonesia yang akan bersaing dengan banyaknya pemain bagus juga yang dimiliki oleh timnas Indonesia untuk kali ini, di mana timnas Indonesia sudah memiliki pemain-pemain bagus di posisi wingback kanan dan back tengah sejak Sandy Walsh, Jakob Sayuri, Asdami Mukalam untuk posisi wingback kanan. Kemudian untuk posisi back tengah, Kevin Dick juga diketahui bisa bermain di posisi tersebut dan sudah diisi oleh Mason Good, J.I.J.S., Jordi Amat hingga Rizky Lido dan Muhammad Ferrari yang bermain di Liga 1. Mungkin itu saja update terbaru tentang kabar terbaru proses naturalisasi calon pemain baru timnas Indonesia.